Bang, bang, cerita nanya bang. Buta yuk, buta yuk, ada buka. Ya, bang, ada buka. BTT dah hanya buta. Sedaralun, program beras sejahtera atau Rastra untuk warga miskin mulai disalurkan di Kabupaten Aceh Barat. Penyaluran perdana dimulai dari Kecamatan Johan Pahlawan dengan total beras yang disalurkan mencapai 15 ton lebih. Jumlah itu adalah untuk jatah satu bulan bagi 1.900 kepala keluarga lebih di sana atau 10 kg untuk setiap kepala keluarga. Kalau untuk di Kecamatan Johan Pahlawan itu 15 ton 970 kilo untuk 1.900 ya. Itu 15 ton Pak untuk per bulannya atau untuk per bulannya? Bulannya. Nanti kita bertahap mengirimkannya. Beras ini disalurkan melalui Bulog di Frem Labuh dan diklaim memiliki kualitas baik. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.